Oke, salam sejahtera untuk kita semua. Pada soal ditanyakan nilai dari 3,75 dari 120. Nah, kita amati bersama ini adalah 3,75 suatu pecahan desimal, kemudian 120 adalah bilangan bulat. Nah, lebih baiknya kita ubah 3,75 menjadi suatu bentuk pecahan biasa. Nah, 3,75. Dari sini ada dua angka di belakang koma, maka bisa kita kalikan dengan 100 per 100 agar tidak merubah soal. Nah, 3,75 apabila dikalikan 100 hasilnya adalah 375 pembaginya 100. Nah, untuk menyederhanakannya kita pakai konsep FBB, kita bagi pembilang dan penyebutnya dengan FBB. FBB dari 375 dan 100 itu adalah 25, maka kita bagi dengan 25, kita bagi dengan 25. Nah, 375 bagi 25 hasilnya adalah 15, sementara 100 bagi 25 hasilnya adalah 4. Jadi yang soal tadi nilai 3,75 dari 120 apabila kita buat formulasi matematisnya itu 15/4 atau pengganti dari 3,75 dari kita kalikan 120. Nah, kita ketahui bersama bahwa pembilang 15 dikalikan 120 hasilnya adalah 1800, atau kita tuliskan 1800 bagi 4. Nah, 1800 apabila dibagi 4 hasilnya adalah 450. Jadi nilai 3,75 dari 120 adalah 450. Semoga bermanfaat.